Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Rahadi Anak Bergaming. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dan lagi kita akan kembali memainkan game Upin dan Ipin demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, jadi senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa subscribe channel Rahadi Anak Bergaming ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mainkan gamenya. Upin dan Ipin demi Metro Millennium. Cepat, kita kumpulkan koin dengan cepat. Dan kita jemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan. Dan kita jangan sampai menabrak ataupun tertabrak, karena kalau kita menabrak atau tertabrak, Pinipin akan meninggoy, kecuali mendapatkan perisai seperti ini teman-teman ya. Kalau Pinipin meninggoy, kasihan opa Kak Rosto Dalang dan sahabat-sahabatnya yang lain pun ikut sedih teman-teman ya. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Ah, sayang sekali kita menabrak tanaman di pinggir jalan. Nggak apa-apa teman-teman ya, kita lihat skornya. Ya, skornya 327 dan berhasil mengumpulkan 39 koin. Kita ulang lagi teman-teman ya, harus lebih besar nih dari yang sebelumnya teman-teman ya. Ya, kita kumpulkan koin yang banyak. Dan kita jemput sahabat-sahabat kita di pinggir jalan teman-teman ya. Yeay. Yeay. Oke, Upin Ipin siap melawan robot pink teman-teman ya. Kita harus mempertahankan diri dan kita harus menyerangnya dengan menembakkan bercubi-cubi. Pinipin pun bergabung menjadi robot kuning biru yang baik hati, yang hebat, kuat, tidak sombong dan rajin menabung. Siap untuk mengalahkan robot pink. Oke, Upin Ipin berhasil mengalahkan robot pink. Kita lanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat di pinggir jalan. Ah, sayang sekali Upin Ipin lagi-lagi menabrak pohon di pinggir jalan ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita lihat skornya. Oke, kita mendapatkan skor 3492 ya teman-teman ya, dan harus mengumpulkan 98 koin. Lumayanlah, lebih tinggi dari yang tadi. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Rahadi Anak Bergaming, karena nanti kita akan kembali lagi memainkan game Upin Ipin ataupun game-game menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadi Anak Bergaming. Sekali lagi, terima kasih.